sapi ya untuk kita potong ya. 5 ekor sapi ini akan kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dalam rangka memperingati Idul Adha 1442 Hijriah tahun 2021 menyediakan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi dan dibagikan kepada seluruh karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura dan kepada warga di sekitar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PDAM Jayapura Enti Sutisna ketika dijumpai awak media usai meninjau pemotongan hewan kurban di halaman kantor PDAM Jayapura. Sapi ya untuk kita potong ya. 5 ekor sapi ini akan kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya baik nanti di kantor maupun di luar. Saya bersama-sama dengan Ketua Bimbro Islam bersama-sama dan teman-teman yang muslim dan non-muslim seperti yang kita lihat hari ini ikut terlibat langsung di dalam pemotongan. Pemotongan hewan kurban ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, hingga pembagian daging kurban pun dilakukan secara bertahap dengan waktu yang ditentukan guna menghindari keramaian. Dari Kota Jayapura, Melvin Respamanggori, Noken Live mengabarkan.